Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sedang menonton . Salam kenal daripada aku, Farido Amirul. Thank you so much pada korang yang mana dah subscribe, yang mana belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys, nyalakan bell notification and welcome back guys to my channel. Hai, pagi-pagi dah kena campak ke mana ni country hike guys ayah jauh ni vendor dia dekat sana tadi tu, tapi aku nak kena isi minyak dulu guys. Buat minyak pun dah tak ada, nanti tak ada pasal menolak, nanti jahanam besar. Abang ni pun nak isi minyak ke macam mana ni? Okay, alright. Kita pakai settle lah guys. Settle is easy way. Faham? Pump 2, tangki penuh, teruskan. Engkau masih tak basuh. Dah boleh isi, settle. Easy way. Pump anda sudah bersedia. Isian anda selesai. Settle. Oh, siap berjanji juga . Vendor-vendor pagi-pagi yang campak jauh-jauh seperti biasa lah guys . Memang nasi ambeng lah kalau Grab ni. Dia punya campak tak ingat kan. Ni aku rasa ada 17 km ni. Tapi fare dia malas lah nak cakap guys. Kita layan je guys. Order pertama kan, takkan nak cancel awal-awal. Lagi kena abang peritis okey. Masih lagi berbaki 2 bulan. Masih lagi ah, masih lagi boleh mencedok ah. Jadi yang mana tempat cedok tu cedok. Sepuas-puasnya. Makan bonus. Makan bonus ah. Masuk double cancel. Masuk double cancel. Single. Oi, kenapa pula tak boleh layan double? Ha? Asal pula tak boleh layan double? Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. Aduh, kita sapu dulu ah. Saya dapat double. Double lah, mek. Eh, cancel lah. Cancel lah. Sebab 20 lebih tak boleh. Cancel lah, kat lorang. Jauh lah. Balakong. Lama lah. Dah lah. Sapu sajalah. Ha, cancel lah. Cakap jangan layan tadi. Arek. 23 lagi. Layan. Sekejap lagi ni aku nak try lah. On area Balakong ni, tengok ada lekat ke tak ada lekat kan. Jarang main sini. Tapi aku berani kerat jari lah, memang tak lekat lah kalau aku pusing-pusing area sini. Aku tak pusing sangat. Cumanya ikut map jalan pulang ke tempat selalu aku buat lah. Kita layan je, kalau ada lekat aku tak off pun. Kita tengok lah ada lekat ke tak. Betul ke tak? Sebab ada orang beritahu dia based on history lah. Kalau kita dah ada history vendor-vendor yang kita pernah ambil, insyaAllah kita akan lekat lah kita, order tu akan lekat lah. Terlancok simpang guys . Terlancok simpangnya. Hello Beno. Ah, okay. Boleh bang . Okay. Alright, sama. Assalamualaikum. Datang 15 km, balik 17 km lah guys . Tengok sikit ada lekat ke tak kan. 17 km punya perjalanan ni kan. Ada tak jackpot yang nak lekat-lekat kan. Aku rasa macam tak ada ni. Kawasan industri banyak ni area sini. Guys, dah sampai sini pun tak lekat-lekat lagi order kan . Sabarlah. Ngam-ngam sampai sini masuk. I love you punya kedai lah guys. I love you. Love me. Love me. I love you. Let's go. Gerak lu bang. Next order dekat Starbucks lah guys. Let's go. Aku guys, aku ada beli bateri GoPro
Hero 8 ni. Tapi je nama Kingsman, aku sajalah nak try. Aku ingatkan okey, aduh. Menyesal aku beli guys eh. Dia ada problem lah guys. Kingsman dia macam tak support sangat lah untuk GoPro. So better dia nak tak nak kena cari bateri dia juga lah. Masalah GoPro ni kan eh, mesti dia akan kembung lah bateri. Aku dah rasa 2 biji dah bateri kembung. Akan modai lah kan eh. Tak apalah. So kepada korang yang mana nak beli GoPro tu kan, kalau bateri korang rosak, korang janganlah beli bateri-bateri yang lain daripada dia. Memang murah guys, murah sikit lah kan, 100 lebih tapi dapat 2 kan, 2 biji. Okey lah, kuantiti tu okey, tapi kualiti dia problem guys eh. Boleh ambil ni? Boleh? 84 lah. Tak seal. Sealkan lah. 4 84. Okay, thank you. Ni lah dia masalah dia. Masalahnya beg kecil guys eh. Tak ada harga boleh. Boleh. Tapi nak adjust sikit. Tak boleh adjust lah guys. I love you. Duduk dah harga lah. I love you. Setabak ni air pun makan space lebih ni. Lemak. Okay guys, time ni lah kejadian yang berlaku guys eh. Ada seseorang yang telah rembat makanan customer ni. Time ni aku dah ambil gambar dan aku bagi bukti lah dekat customer tu, yang mana aku dah drop dah makanan tu dekat situ. And dia, sebab customer ni instruction dia, dia dah chat dengan aku, dia suruh aku drop je saja kat situ. So aku dah drop, dah clear dah. Time ni aku dah dapat dah order dekat sini juga. Tempat ni namanya The Place, tak silap aku, The Place. So aku dah drop dan aku tunggu sini sekejap sebab aku tak tahu dekat mana location sebenar restoran ni. So aku decide aku nak pergi tanya apa security dekat sini lah, dekat mana. Dan tertangkap lah kejadian ni guys eh. Korang boleh tengok ni. Okay, kalau korang boleh perasan ataupun kalau korang nampak lah, tu ada brother tu yang tengah ambil makanan tu dan kawan dia tu kan. Time ni korang boleh nampak lah ada makanan yang aku drop tadi kat situ kan. Time ni aku nak pergi tanya apa security ni lah dekat mana restoran. Dia cakap dekat area belakang sana tu. So aku pergi, dia cakap kena pusing kan, pusing baru nampak restoran tu lah. So aku dah patah balik ni, tengok dekat meja tu dah tak ada guys eh. Sebenarnya aku tak perasan pun time aku record ni. Ini pun ter-record lah aku rasa. Aku balik sekarang dekat rumah ni baru aku perasan lah kejadian ni berlaku. Sebab lepas pada ni customer tu tanya aku. Waduh, nanya dia customer tu. Kesian juga lah. Tapi nak macam mana kan. Ha guys, korang perasan tak tadi? Ada yang 2 orang tadi tu kan? Lepas pada kejadian tu, aku patah balik ke motor aku tu. Tak lama lepas pada tu, ada customer tu turun lah. Customer yang sepatutnya ambil makanan yang aku hantar tu, dia datang jumpa aku cakap, "Dek, mana makanan saya?" Tapi time tu customer tu tak dapat cakap, tak bawa phone tau. And aku pun dah drop off. Aku tak dapat nak pastikan lah sama ada betul ke tak dia kan. Sebab time dia datang tu, makanan tu dah tak ada lah. So aku nak tengok detail balik pun tak boleh dah. Kau boleh tengok kat sini kan, apa yang kalau kita dah drop off, apa yang kita nampak ni je lah. Tempat kita collect dan kita drop, maknanya nama customer tak ada. So aku nak cakap macam mana kan. Tapi bukti dia kat sini, aku pun dah bagi chat, aku ambil gambar sebab instruction customer tu dia kat, dia suruh aku letak kat atas meja tu. Benda ni tak lama tau, sekejap pun benda ni berlaku. Tapi aku rasa kesian lah dekat brother tu, lelaki. Lepas pada dia jumpa aku, terus hilang kan. Dia nak tengok chat dia pun, phone dia tak bawa. Dia pun macam serba salah lah. Tapi dia cakap order apa yang, apa item yang dia order tu sama dengan apa yang aku bawa ni sebenarnya. Cuma dia pun pasrah
Dia pun tak tahu nak cakap apa, aku pun tak tahu nak cakap apa. Dia tinggalkan aku dan aku pun tinggalkan dia. So far memang daripada Grab pun tak ada apa-apa feedback. Maksudnya tak ada, aku tak terima apa-apa report. Tapi itulah, dia kalau drop, kita letak je atas meja tu. Ada setengah orang boleh jujur, ada setengah orang tak boleh jujur kan. Sebab kalau korang tengok dengan keadaan tu, keadaan yang tak ramai orang, tak ada orang jaga. So sesuka hati dia orang je nak rembat makanan orang kan. Tapi aku tak tahu, aku tak boleh nak pastikan kesahihannya lah betul ataupun tak kan. Sebab keadaan ni dia ditinggalkan begitu saja. Tapi itulah, time yang brother tu turun jumpa aku tu, aku tak record guys. Sebab aku nak pergi ke vendor sebelah belakang kedai dia tu. So pengajaran dia dekat sini kepada pelanggan GrabFood yang mana suka ataupun suruh rider-rider letak makanan dekat meja tu, korang kena cepat-cepat ambil eh. Takut nanti makanan tu hilang. Tapi itulah, benda ni boleh efek juga kepada rider. Dekat aku sendiri, berkemungkinan kalau cakap customer tu tak boleh terima kenyataan, rider juga kena. Dia cakap dia boleh buat report benda ni. Nak buat macam mana kan, benda pun dah jadi. Dalam video ni aku just kongsikan sajalah, sebab customer tu pun tak ada buat apa-apa tindakan. Aku pun just layan je. Tapi dua orang tu memang tak patut lah rembat makanan brother ni. Aduh, kepada yang menonton ni, korang jangan buatlah benda-benda yang macam ni, okay? So aku rasa sampai di sini sajalah video aku kali ni. Apa-apa pun, korang jangan lupa subscribe guys, nyalakan bell notification. Kita ketemu pada video yang akan datang. Semoga korang mendapat sesuatu lah dalam video kali ni. Thank you for watching, thank you for support guys. Slowly but surely guys. Aku undurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.